Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Nama saya Fazlin Hizri Abdul Rahman. Soalan saya pendek ya, tapi saya nak bagi rakan-rakan yang ada di sini khususnya faham apa yang saya cuba tanyakan. Saya nak tanya mengenai akta OKU 28. Seingat saya di salah satu daripada klausa dalam itu, dia ada kata mengenai tindakan terhadap orang, ya, secara kasar ditafsirkan, saya menafsirkan. Okay, nanti tuan peguam sahabat saya boleh perbetulkan tafsiran hamba yang bodoh ini. Di mana kalau misalnya orang itu, pihak itu tidak mau tidak bagi apa yang kita nak atau tidak mau sediakan kemudahan yang diperlukan, kita tidak boleh ambil tindakan kepada orang itu. Dua contoh saya bagi. Satu, misalnya monorail, stesen monorail, katakan dia tidak mahu sediakan kemudahan tactile dining block kepada OKU penglihatan, rem dan lift kepada OKU anggota dan sebagainya. Kita minta dia tak mau sediakan juga, kita tidak boleh sama dia kalau ikut akta OKU 2008. Itu tafsiran saya. Contoh yang kedua, misal kata sahabat saya tuan moderator nak minta kerja jadi tukang siang ayam dekat Tesco misalnya, ya. Boleh orang tukang siang ayam, siapa kata tak boleh? Okay, so malam ayam boleh? Alamak. Yeah. So dia minta kerja tapi tempat itu tidak bagi kerja. Kalau di Amerika Syarikat, saya pernah baca satu kes, orang buta ni sepasang, suami isteri pergi honeymoon, dia menang. Kerana orang syarikat perkapalan ni, dia nak naik cruise, start hari cruise lah, ya. Syarikat ni tidak bagi dia naik sebab dia kata tidak ada kemudahan untuk orang cacat. Masalahnya dia hanya cacat kelihatan, dia perlu apa kepada grandpa, dia perlu apa kepada jamban yang ada bar dan sebagainya. Ya, jadi dia menang. Tapi dalam kes saudara moderator kita yang nak cincang ayam dekat Tesco tadi tu, tidak dapat kerja. Kalau ikut tafsiran akta OKU 28 tidak boleh diambil tindakan berikut tafsiran saya. Jadi saya nak tanya sebenarnya, kenapa daripada sejak akta ini digazetkan, dia seolah-olah dibiarkan begitu saja. Sebab saya pernah ikut demonstrasi Majlis Peguam, tapi tentang lain. Saya tanya kenapa tak tolong kami buat demonstrasi mengenai akta OKU 2008 yang seperti rimau tua tak bergigi. Dia entahlah, dia pun tak dapat menjawab dengan pasti lah, ya. Jadi adakah mungkin bakal sedikit gelut dengan Jabatan Peguam yang telah mengempuk kepalanya dengan besi, kerana ini sesuatu yang sangat tidak adil kepada OKU, baik yang bekerja baik yang tidak bekerja, sama tidak boleh menindakan. Saya nak tanya dan akhir sekali, ini tutup akhir ni, jemput baca email Tuan Presiden SBM, ada sesuatu yang menarik di situ, cari sendiri Facebook satu dan email bertarik satu teguh dan dua, dan disiarkan di belasan blog orang cedek, bukan orang putar, orang putar hanya satu dua, dan semua blog orang cedek dia ambil email tu entah daripada mana dan siarkan di blog-blog dia. Terima kasih orang cedek, sekian ada kempen untuk kita, dan terima kasih Presiden SBM. Kerja kita di tu apa lagi? Jalan! Kerja SPM berjalan. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih Pak Adil. Ini kan mama Pak itu. Dijawab dan dikulit.